ikhfa berjumlah dua. Kedua, ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba, maka cara membacanya dengan menempelkan dua bibir tanpa ditekan dan disertai dengung seukuran dua harokat. Mim sukun bertemu huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi, yaitu menyamarkan bunyi mim sukun dengan cara menempelkan dua bibir tanpa ditekan, disertai dengung seukuran dua harokat. Contohnya, jazainahum bibawihim. Sekali lagi, jazainahum bibawihim.